Dan seterusnya kita akan ikuti satu segmen, iaitu segmen ceramah agama, iaitu mengenai dengan buli, buli menurut perspektif Islam. Dan alhamdulillah hari ini kami bawakan kepada Auda, iaitu tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulakan, ya, mengucapkan selamat datanglah ke Studio Ramai Pagi, dan mengenai dengan atau cerita pada hari ini, iaitu buli menurut perspektif Islam. Jadi mungkin boleh sebagai mukadimah, mungkin Ustazah ya boleh huraikan sedikit mengenai dengan buli ini. Okey, terima kasih Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berpeluang lagi saya pada hari ini untuk bersama-sama dengan Rampai Pagi dalam tazkirah agama, yang mana tajuk pada kali ini adalah buli menurut perspektif Islam. Tapi sebelum kita ni mengetahui apa pandangan Islam mengenai bulian ini, kita ni kenali dululah apa sebenarnya bulian, ya. Buli kalau menurut kamus bahasa, kamus Dewan Bahasa, iaitu ia merupakan perbuatan mendera mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru, ataupun membuli ini bermaksud mempermainkan orang, yang siapa yang selalunya kena bulian ini adalah orang yang selalu lemah. Lemah di sini bukan lemah badan, tetapi lemah daripada mungkin pandai melawan dan sebagainya. Dan apa tujuannya? Dengan tujuan untuk menggertak dan mencederakan, menakutkan. Jadinya perbuatan buli ini mungkinlah kalau di negara Brunei Darussalam ini mungkin belum kita ni nyorang nampak, walaupun ada kali sebenarnya. Tetapi kita ni indah menyedari adakah itu termasuk perbuatan buli ataupun indah. Buli terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama sekalinya adalah buli fizikal, buli verbal ataupun lisan, sosial dan elektronika. Jadinya fizikal ni biasanya apa yang termasuk dalam fizikal ni adalah ia mencederakan, memukul ataupun spitting, meludah hatu, menolak ataupun mengambil barang dengan secara paksa ataupun membuat isyarat tangan. Manakala buli secara verbal ini, lisan, kadang-kadang katanya ni mau happy-happy ya, tetapi beribunat tu kadang-kadang boleh over dan menjatuhkan maruah, ataupun memberi nama, ejek nama, ataupun menggunakan bahasa-bahasa kesat dan juga mengugut. Manakala yang sosial ini boleh jadi juga ia secara kelompoklah memulaukan ataupun meminggirkan, macam yang katanya orang ambok tunggal lah, alih-alih, macam ada kawannya. Manakala elektronik ini daripada sudut mungkin penggunaan media-media ataupun drama-drama ataupun cerita-cerita yang ada di dalamnya, keganasan, walaupun hanya sekadar cerita, tetapi maklum fitrah manusia ni suka mengikut sesuatu yang macam bagi dorang baru tu macam siok soalnya, tanpa memikirkan atau baik atau kesannya. Jadinya kesan buli ni pada ada dua, kepada orang yang kena buli dan juga orang yang si pemangsa ni, saya panggil si pemangsa ni pembuli. Maka kesannya kalau bagi mangsa di sini ni trauma. Kalau trauma ni memang tak tahu, memang ia macam takut sudah. Contohnya kalau sebenarnya buli ni terjadi pada, biasanya kita ni dengar di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah. Tapi boleh juga berlanjutan kepada peringkat-peringkat pengajian juga. Kadang-kadang kalau daripada kesannya itu kesan fizikal, boleh bersifat sementara mahupun kekal. Kalau sementara tu mungkin lebam-lebam pun boleh hilang. Tapi apabila ia bersifat kekal itu, kecederaan yang dialami oleh mangsa ini mungkin cacat ataupun rusak organ dalaman, kerana apa? Mungkin buli itu bersifat fizikal. Dan juga selain daripada itu, si mangsa ni kalau sudah ni orang memendam rasa, indah lagi
habis terang ni lebih menyerang daripada aktif kepada pasif kan. Dia berbunyi, apatah lagi kanak-kanak kan, dia je durang beranikan membagi tahu. Kemanakala kalau si pelaku itu tadi, si pembuli itu pun sebenarnya jangan juga kita ni abaikan bisturangan ya, kerana kesannya pada bisturangan ini apabila sudah orang selesa dengan sikap sebegitu, boleh jadi potensi terpulang peratusnya untuk membesar itu menjadi seorang yang apa bahasa yang indahnya saya panggil samseng sejarali lah, samseng ini ataupun terjerumus pada kumpulan-kumpulan gangsterisme ini, boleh orang berpotensi besar di sana itu. Sebab itu buli ini hendaklah kita ni alert lah pada masyarakat kita ni, walaupun sebenarnya belum lagi ada sebenarnya mungkin belum lagi ada nyorang isu ni ada di Brunei Darussalam. Jadi ustazah ya, mengenai dengan buli ni, jadi kalau bagi pandangan ustazah sendiri, mengapa terjadinya buli ini? Jadi apakah punca-punca ataupun faktor yang mendorong kepada berlakunya buli ini? Salah satunya pelakunya buli ini biasanya kerana bisturangan ini mungkin terdiri daripada keluarga yang kurang kasih sayang, keluarga yang porak-peranda, ataupun kalaupun keluarga yang sempurna, mungkin perhatian yang diberikan kepada bisturangan itu kurang. Jadinya bila datang ke sekolah itu, motivate untuk kan datang ke sekolah itu memang sudah nadakan tu. Jadinya untuk kan melepaskan kebosanan di sekolah itu, maka menunjukkan kuasa ataupun mengacau, mula-mula mengacau, tapi sudah kesiokan atau keseronokan atau yang bisturang perolehi menjadi jadilah. Sebab apa, perbuatan bulian ini ia bukan hanya berlaku sekali sahaja, ia berpotensi untuk berulang-ulang. Kemudian kerana terpengaruhlah juga dengan apa yang saya kata tadi yang media elektronik itu, maka perbuatan bulian ini kalau dilihat pada pandangan Islam, ia bukanlah perbuatan yang diterima. Kerana bila kita ni berbalik kepada sejarah pendidikan Islam pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa diutus pada waktu itu pada masyarakat Arab pada waktu itu adalah untuk mengajak balik bisturangan ini ke jalan yang betul, iaitu ke jalan yang lurus dengan meneladani akhlak Rasulullah. Pada waktu itu memang terjadi keruntuhan akhlak. Dan kalau kita ni faham juga, orang yang membuli ni kan tadinya saya suka-suka, seronok. Kalau sudah suka-suka tu, ia bukanlah berlandaskan kepada akal, tetapi lebih kepada hawa nafsu. Dan apa sahaja yang lahir daripada perbuatan kah, ucapan kah, yang lahir daripada hawa nafsu, tidak akan menyerang, apanya kita ni tidak membawa kepada kebaikan, malahan lebih banyak membawa kepada keburukan. Kerana hawa nafsu tidak pernah membimbing kita ni kepada kebaikan, tetapi lebih kepada lebih kepada keburukan. Walaupun sekarang ini yang kita ni tidak ada apa-apa, tapi sampai bila 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, ia akan dengan cara yang cuma itu juga. Dan juga orang yang tadi melihat berdasarkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala bahawa amalan bulia ni memang dilarang sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan lelaki yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan wanita merendahkan sekumpulan wanita yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan juga jangan memanggil dengan gelaran yang mengundang ejekan. Seburuk-buruk ejekan
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Maka di sini ini kan, yang saya tadi memberi nama, mengucap-ucap itu pun sudah sebenarnya termasuk dalam kategori bulia. Dan juga kesannya juga, kalau bukan di dunia ini, ketanya di akhirat itu, orang yang membulia ini kena tuntut. Kena tuntut. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang muflis di kalangan umatku adalah sesiapa yang datang pada hari kiamat itu dengan solat, dengan pahala solat, dengan puasa dan zakat. Dia juga datang dalam keadaan pernah mencela, pernah menuduh, memakan harta orang, menumpahkan darah, memukul orang. Maka diberikan kepada orang-orang yang tersebut kebaikan-kebaikan dirinya. Sekiranya kebaikannya itu habis sudah, maka dia habis sudah, ke atasnya belum lagi, sedangkan perhitungan arahnya itu belum lagi habis, maka diambil kejahatan-kejahatan mereka itu tadi, lalu dicampakkan kepadanya dan kemudiannya dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu hati-hatilah. Tambahan lagi juga, orang yang dizalimi ini, doa bisturangan ini adalah makbul. Rasulullah mengingatkanlah, ya ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ini mana maksudnya di sini? Takutlah kamunya terhadap doanya orang yang dizalimi. Kerana tidak ada tabir. Artinya tidak ada pendinding. Di antara orang yang kena zalim itu bila berdoa, akan sampai kepada Allah. Ada lagi payahnya orang kan berurusan lagi. Tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Abu Bukhari. Riwayat lain juga, da'watul mazlumi mustajabatun. Doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Nah, apa yang kita ni harapkan, agar masyarakat kita ni ambil pekalah dengan gejala keruntuhan akhlak yang paling bahaya sebenarnya. Sebab apa, dia digelar sebagai silent killer, kerana ia membunuh secara diam-diam keselamatan dan juga kesihatan seseorang itu. Itu langka. Sebab itu disarankan agar kita ini agar anak-anak kita ini, anak watan kita ini diberi pendidikan akidah yang mantap, agar rohaninya tu indah mudah terpengaruh ataupun terikut-ikut dengan budaya-budaya yang bukan diajar di dalam Islam. Sebab apa, kita ni mahu menjadikan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam ini hidup dengan cemerlang, dan dapat dengan kecemerlangan itu dapat meningkatkan lagi produktiviti dan kemajuan negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Ya, itu dia mengenai dengan buli. Jadi untuk terakhir ya Ustazah, ya, mungkin ada rumusan kesimpulan mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Walaupun memang dalam Islam mengajar kita ni untuk mempereratkan silaturahim, jadinya budaya ataupun perbuatan mulia ni bukanlah sesuatu amalan yang sangat mulia, kerana di dalamnya lebih banyak menyakiti dan mencederakan, dan boleh juga mendorong seseorang itu untuk melakukan di luar kawalannya. Kita ni ambil contoh sahaja, di mana kalau di negara jiran, budak-budak yang sekolah rendah itu pun sudah diorang diorang sudah kena buli tu 9 tahun lah. Sudah diorang sudah dah tertahan tu, sudah diorang berakhir dengan berakhir dengan kesedihan lah. So ia menamatkan kehidupannya tu. Apa rasa kita ni sebagai indung apabila mengetahui anak-anak kita ni ataupun anak bangsa kita ni melakukan ataupun menjadi pembuli ataupun menjadi mangsa itu. Maka bermulalah dari sekarang ini, ambil beratlah akan perjalanan anak-anak ketanian ini, agar bersederangan ini indah
terjerumus dalam amalan-amalan yang disebut tadi, fizikal, lisan, media elektronik dan apa tadi sebut dengan itu tadi, sampai boleh sosial, sosial itu, dan mudah-mudahan saja negara kita ni jauh daripada perbuatan-perbuatan bulliannya. Ya, insyaAllah. Saya jadi kita harapkan yang bully ini pastinya adalah merupakan satu perbuatan yang sangat negatif kerana ia memberikan kesan yang sangat tidak bagus. Ya, tidak bagus kepada yang dibully. Walaupun kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah kerana telah mengkongsikan mengenai dengan segmen kita pada hari ini, iaitu mengenai dengan bully dalam perspektif, perspektif Islam. Walaupun kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah kerana sudi datang ke Ramai Pagi pada hari ini. InsyaAllah Ustazah, kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Okay.